Hai semuanya, jumpa lagi bersama Praktis Simple. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan belajar untuk membuat pajangan dengan mencetak dari tanah liat. Nah, karya mencetak dari tanah liat ini termasuk karya seni 3 dimensi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita mencetak tanah liatnya ya. Untuk mencetaknya di sini aku memakai cetakan jelly ya teman-teman. Sebelum mencetak, kita olesi dulu cetakannya menggunakan minyak goreng. Ini bertujuan agar nanti saat dilepas tidak lengket. Kita mulai pertama dengan mencetak bentuk mobil ya teman-teman. Karena cetakan ini kecil jadi emang agak susah ya buat ngeluarinnya. Kalian jadi nanti lebih baik kalau mencobanya memakai cetakan yang agak besar. Sekarang kita mulai ke cetakan yang kedua. Di sini aku akan mencetak bentuk kepala kereta. Sekarang kita coba memakai cetakan yang agak besar. Di sini aku memakai bentuk ikan. Hasilnya kayaknya kurang bagus, mungkin tadi aku waktu memasukkan tanah liatnya kurang padat ya. Sepertinya udah cukup ya segini aja teman-teman. Sekarang agar kering kita jemur di terik matahari. Dijemurnya sampai benar-benar kering ya teman-teman, nanti agar bisa kita warnain.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mewarnai tanah liat cetakan ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.